La yu'tihi, ay Allah asy-syakhsa, tidaklah Allah memberikan kepada seorang asy-syukra, sifat syukur, li nikmah, kepada nikmat, illa wa ta'adda lahu az-ziyadah, melainkan Allah mempersiapkan, menyediakan tambahan nikmat. Ala tilka nikmah, Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la aziidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat, sungguh Allah bakal tambahin nikmat itu buat kita yang rajin bersyukur. Mudah-mudahan kita jadi orang yang rajin bersyukur. Amin. Ya, karena syukur ini sifat yang luar biasa. Sampai dalam riwayat yang sahih pun, di zaman Rasul, batu saja menangis ketika ditanya sama Rasul, kenapa kamu menangis? Dia berkata, saya takut ya Rasulullah. Karena dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, waquduhan nas wal hijarah, kayu bakar api neraka adalah manusia dan batu. Ini nangis nih batu nih. Doain saya ya Rasulullah, supaya saya diselamatkan dari api neraka. Nabi doain, besoknya Nabi lewat lagi jalan itu, Nabi jumpai batu itu masih menangis. Nabi tanya, kenapa kamu nangis? Batu itu menjawab, kemarin saya nangis ya Rasulullah, bukaul khauf, tangisan karena takut. Sekarang hari ini saya nangis, bukaul syukur, tangisan terima kasih dari doa yang telah engkau panjatkan kepada Allah supaya saya terbebas dari api neraka. Syukur itu yang dimaksud ada dua, ada am, ada khos. Ada syukur am, umum, seperti saya ucapin alhamdulillah, selesai. Lagi mabok juga gak apa-apa, bisa tuh. Ini umum ya, habis maling dapat duit alhamdulillah, ini umum. Tapi bukan itu yang dimaksud. Intisari syukur itu, definisi syukur itu, fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamid aw ghairi. Ungkapan ekspresi terima kasih kita kepada yang kasih nikmat, baik itu Allah maupun siapa saja daripada makhluk, dalam bentuk lisan ucapan alhamdulillah. Kalau kepada manusia terima kasih. Wa amalan bil arkan, ma'rifatan bil jinan, muncul dari hati terima kasih. Amalan bil arkan, anggota tubuh ini juga terima kasih, maksudnya tidak maksiat. Amma la yahil, dari apa-apa yang tidak Allah halalkan. Jaga tangan dari dosa, itu terima kasih. Jaga mulut, jaga kaki, jaga kemaluan dari maksiat, itu adalah ungkapan yang dimaksud daripada syukur secara khusus. Kalau umum, siapa saja bisa. Ya, makanya yang namanya syukur ini sangat diperintahkan, dan sedikit orang yang bersyukur. Wa galilu min ibadiyya syakur, sedikit hambaku yang doyan bersyukur. Ya, jadi jangan bingung juga kalau rizki kita enggak nambah, ya, usaha kita enggak barokah, ya mungkin kita kurang bersyukur. Kurang bersyukur.